inilah kawasan ataupun medan, medan Uhud. Kita tengok ni semuanya medan Uhud dulunya. Okey, baik, yang saya cakap tadi, benteng Madinah ni depan kita ni. Belah sana semua ni benteng Madinah. Yang mana Nabi keluar. Yang mana Nabi keluar hari Jumaat. Lepas tu Nabi berhenti di satu tempat dinamakan Haji Mantu Syaifan. Kat situ Nabi berhenti solat Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Lepas Subuh bertolak balik, pergilah ke sini. Ha, yang mana sini tembok Madinah dulu. Tembok. Yang mana orang-orang Quraisy datang daripada nampak tu ada satu bangunan atas bukit tu. Ha, kalau terus bertepatan terus daripada situ itu adalah arah Mekah. Yang mana orang-orang Quraisy datang daripada sana. Dah sampai sini, yang mana Nabi lihat Nabi tak terus keluar ataupun bertempung. Sebab apa? Sebab takut bertempung dengan mereka kat sini. Ha, Nabi ni penuh dengan strategi. Ha, Nabi pusing. Pusing sini ke kaki bukit Uhud ni, sampailah satu lekukan sana tu. Ha, itulah yang mana nak camp umat Islam ketika itu. Lepas tu Nabi tengok keadaan Uhud ni macam mana. Nabi mengarahkan seorang sahabat iaitu Abdullah bin Jubair. Ha, dia ada dua, satu Abdullah bin Zubair. Yang ni Abdullah bin Jubair radhiyallahu an. Dengan 50 orang pasukan pemanah, lebih kurang macam sniper lah pemanah tu. Yang mana Nabi mengarahkan 50 orang ni yang diketahui oleh Abdullah bin Jubair duduk dekat atas atas ni, atas bukit belakang kita ni. Ha, ni dinamakan bukit pemanah. Yang mana Nabi mewasiatkan kepada 50 orang tadi tu, menang ataupun kalah, kalian jangan jangan turun. Walaupun dekat bawah ni ramai tentera-tentera Islam yang telah wafat, yang dimakan oleh burung gagak sekalipun, jangan turun. Itu wasiat kepada kepada 50 orang tentera pemanah ni. Dan ketika itu selebihnya berada di di sini. Ha, startlah pertempuran. Yang mana round yang pertama, ingat kita Uhud ni ada 3 round. Round yang pertama umat Islam menang, yang kedua umat Islam kalah. Okey, baik, kita tengok round yang pertama. Yang mana daripada arah sini semua ni, ni semua adalah medan medan Uhud. Yang mana lebihan, yang mana tentera-tentera muslimin tu yang bukannya daripada ni, yang ini 50, yang selebihnya dekat bawah ni bertempung dengan 3,000 pasukan. Dan ketika itu Hamzah ibn Abi Talib, ada lagi 3 ataupun 4 orang sahabat ditugaskan untuk menjatuhkan panji Quraisy. Yang mana orang yang dilantik oleh tentera Quraisy untuk memegang panji dia, panji tentera-tentera Quraisy, ada 11 orang. 11 orang. Panji ni penting. Memang sangat-sangat penting. Sebab sekiranya, kalau sekiranya panji tu, panji peperangan tu jatuh, walaupun dekat belakang kita ni ada 1,000 pasukan, itu dianggap tentu tu kalah. Kalau sekiranya panji tu masih tegak lagi, walaupun tinggal seorang dekat belakang tu, bermaksudnya pasukan tu masih bertahan. Dan Hamzah bin Abi Talib dengan ada 4 ataupun 3 orang sahabat, tugas dia untuk menjatuhkan panji panji mereka. Dan hebatnya Hamzah ni, ke sebelah-sebelah semua dia, dia sapu semua. Habis sebelah-sebelah tu dipancung, angkat pancung, angkat pancung, angkat pancung. Dan dah habis ke sebelah-sebelah tu, dah tak ada siapa dah nak berani angkat. Dan saat yang mana 50 anak panah dekat atas ni, sniper-sniper dekat atas ni, lepaskan 50, lepaskan 50, lepaskan 50 anak panah. Memang sangat-sangat kocak kacir ketika itu. Dengan beberapa minit saja, sekejap saja, orang-orang Quraisy lari lintang pukang. Dah ada, tak ada siapa nak angkat panji. Dan 50 orang sahabat-sahabat, 50 orang ni lepaskan anak panah. Ada yang lepaskan satu, ada yang lepaskan dua. Memang sangat-sangat kocak kacir ketika itu. Dahsyatnya semua orang, semua orang-orang musyrikin Quraisy lari lintang pukang balik. Sampaikan mereka tinggalkan mereka punya perempuan-perempuan, harta mereka, kuda, baju besi semua tanggal. Sebabkan nak larilah. Perempuan pun ikut sekali. Apa dia? Perempuan pun ikut sekali. Ya, tentera Quraisy ada. Dia bukannya bukannya tentera, tetapi mereka punya pasukan sorak.
pasukan surat orang-orang Quraisy. Popong. Lepas tu orang-orang yang 50 ni tengok dekat bawah ni dah lompong kosong dah kat bawah ni. Semua tengah lari. Pasukan-pasukan Muslimin pun sedang mengejar mereka. Kan? Sedang mengejar mereka nak ambil tebusan-tebusan peperangan, orang-orang tebusan. Lepas tu yang 50 ke atas ni majoriti tengoknya dah kosong. Yang mana ada sahabat sedang mengutip harta ghanimah dekat bawah ni. Yang mana dekat atas ni tengok dia nak turun. Yang mana Abdullah bin Jubair radhiyallahu an, yang mana ketua pemanah tadi tu jangan cakap apa, jangan turun. Ingat tak pesan Nabi tadi, menang ataupun kalah jangan turun. Akan tetapi mereka bukannya nak berebut, bukannya dia nak sangat harta tersebut, akan tetapi mereka nak tolong sahabat-sahabat mereka dekat bawah ni untuk kumpulkan harta ghanimah ni. Lalu dia pun turun mengumpulkan harta ghanimah dekat bawah ni. Dan ada lagi 200 orang pasukan Quraisy berada dekat ni ha sungai sana tu. Mata satu longkang tu dulu ni dia agak dalam sikit. Kat situ ada 20 orang pasukan berkuda yang diketuai oleh Khalid bin Walid. Tentera berkuda ni diibaratkan macam tanker lah macam tu. Khalid Awal Walid. Dia betul kata itu Khalid Awal belum masuk Islam. Antara sahabat yang lewat masuk Islam antaranya adalah Abu Sufyan, Khalid bin Walid antaranya. Ketika itu Khalid bin Walid tak Islam lagi. Dia tengok bukit pemanah ni kosong. Dah tak ada orang dah. Ada tinggal 3-4 orang sahabat je kat atas ni. Lepas tu dia pusing dekat belakang bukit pemanah ni. Dia naik, dia bunuh ke keempat-empat tadi tu. Dan diorang dah menguasai bukit pemanah ni. Dan diorang pun turun. Yang mana ketika itu belah depan Quraisy, belah tengah umat-umat Muslimin sedang kejar dekat belakang Quraisy yang 200 pasukan tadi tu. Maksudnya tentera Islam sedang dikepung. Dan ketika itulah Khalid bin Walid pergi ambil panji tu balik, angkat balik panji peperangan orang-orang Quraisy. Dipanggillah balik orang-orang Quraisy. Yang mana orang-orang Quraisy pun sedar yang bahawasanya ada lagi 200 orang pasukan berkuda yang ada dekat bawah ni. Diorang tak join perang pun. Yang mana 200 ni dia tak join perang pun, dia cuma tengok je. Akan tetapi strategi diorang macam tu, dengan izin Allah macam tu, takdir Allah, yang mana mereka dikepung. Dan ketika itulah ramainya syuhada-syuhada Muslimin tertewas. Bangga dia ajar. Nabi cuma cakap jangan turun sahaja. Tak buat apa-apa maksiat apa pun. Kita kalau kita kita berfikir dari sudut akal kita, turun je. Tak buat salah apa pun. Akan tetapi besarnya kesalahan yang mereka buat, ramainya tentera-tentera syuhada yang terkorban. Hampir 50 orang syuhada, antaranya siapa dia? Hamzah bin Abi Talib, yang mana dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ni seorang hamba. Yang mana tuan ni cakap, wahai Wahsy, kalau sekiranya kau dapat bunuh si Hamzah ni, aku akan bebaskan kau daripada ikatan hamba ni. Dan Hindun pun sama juga. Yang cerita dari Hindun tadi tu, ayah dia, suami dia dan adik lelaki dia terbunuh di tangan Hamzah. Sama juga Hindun cakap dengan Wahsy, wahai Wahsy, kalau sekiranya kau dapat bunuh Hamzah, aku akan bagi kau habuan, harta emas yang sangat banyak. Dan si Wahsy ni pun seorang pemuda, seorang lelaki yang pandai main tombak. Dia pun masuk dalam kancil peperangan, dia cari Hamzah. Kalau dia tengok Hamzah, dia tak attack lain pun, dia attack Hamzah aje. Dia tengok kiri dan kanan Hamzah kosong, tak ada orang. Dia pun ambil lembing ataupun panah tu, dia pun baling tepat kena ulu hatinya Hamzah. Dan Hamzah jatuh ketika itu. Dan Wahsy pun tengok depan mata dia, si Hamzah dah terjatuh terbaring, dan di dadanya tertusuknya tombak tadi tu. Lepas tu tiba-tiba Hamzah ni, kuatnya Hamzah ni, dibangun balik. Bayangkan, dibangun balik, dia kejar Wahsy. Dan ketika itu Wahsy belum masuk Islam. Yang mana Wahsy cakap, Hamzah berdiri, Hamzah kejar aku, dan aku lari, dan aku berfikir bahawa sebenarnya aku akan mati di tangan Hamzah. Dan subhanallah, kuatnya tekanan yang dikenakan oleh Hamzah tadi tu, lalu Hamzah gugur sebagai syuhada, syahid. Yang mana Hamzah ini antara sayyidus syuhada, penghulu segala syuhada. Yang mana Hamzah ini pakcik kepada Rasulullah, pakcik yang mana Rasulullah paling-paling sayang. Yang mana Hamzah ini membela Rasulullah ketika mana Rasulullah berada di Mekah. Yang mana Hamzah ini antara
asadullah, singanya Allah hebat. Maksudnya Hamzah di sisi Allah memang rapat, memang hebat, seorang sahabat yang sangat-sangat hebat. Dan ada satu lagi kisah yang mana seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, yang mana Mus'ab ini daripada golongan-golongan muhajirin, yang mana dia pegang panji muhajirin. Yang mana Mus'ab bin Umair ini ajar-ajar, yang mana dulunya dia seorang yang sangat-sangat kaya. Dia adalah anak jutawan Mekah, mak dia kaya. Kekayaan Mus'ab, bayangkan ajar-ajar, kita sekarang iPhone 14, dia dah ada iPhone 15. Bayangkan, dia punya minyak wangi dia ada satu-satunya yang ada dekat atas, dekat dalam kota Mekah tu, dia seorang je ada minyak wangi tu. Ketika mana dia lalu, Mus'ab ni lalu dekat satu lorong ataupun satu kedai, orang lain boleh tahu ini minyak wanginya Mus'ab bin Umair, anak orang kaya, anak jutawan Mekah ketika itu. Dan sampainya seruan Islam, yang mana Mus'ab bin Umair ni masuk Islam, mak dia dapat tahu, mak dia cakap apa, kalau kau pilih Muhammad, kalau kau pilih Islam, satu sen pun aku tak akan bagi. Dan Mus'ab bin Umair ketika itu seorang pemuda yang kaya, kacak lagi kalau dia petik jadi perempuan datang dekat dia. Dia ada Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari. Dia tinggalkan keseluruhan harta dunia dia. Dia orang memilih, Mus'ab bin Umair memilih Muhammad, Islam dan Allah. Subhanallah. Dan ketika itu Mus'ab bin Umair pegang panji umat muslimin, pasukan muslimin, yang mana Mus'ab bin Umair ini sebelah tangan dia pegang panji, sebelah tangan dia pegang pedang. Masuk dalam kaji peperangan, yang mana tangan sebelah dia dipotong, yang mana ketika itu ada sebelah tangan saja untuk memegang panji, yang mana dia bertahan, tangan sebelah dia lagi kena potong, yang mana Mus'ab bin Umair peluk, yang mana ada sisa tangan dia tu, dia peluk panji tu, dia tak nak bagi panji tu jatuh. Lepas tu Mus'ab ditebas, maka terputus atau terbelah duanya Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Dan ketika itu, ketika mana Mus'ab hendak dikebumikan, Nabi menangis melihat Mus'ab bin Umair. Sebab apa je ajar? Sebab apa Nabi melihat Mus'ab ketika itu berpakaian yang sangat-sangat uzur, pakaian yang sangat-sangat sederhana. Ketika mana dulu di Mekah belum masuk Islam lagi, Mus'ab ini antara anak orang kaya Mekah. Ketika mana Mus'ab ditutup kepala, kakinya terbuka, ditutupnya kaki, kepalanya di terbuka. Subhanallah, tak cukup kain. Bayangkan Haji Hajar, dia meninggalkan keseluruhan harta dunianya untuk memilih akhirat. Okey, baik, itu antara kisahnya peperangan Uhud ni panjang. Memang sangat panjang. Banyak lagi kisah sahabat-sahabat yang syahid, termasuk Abdullah bin Haram, Sa'ad, Zaid bin Abdullah bin Haram, Zaid bin Ustakan, Anas ibn Nadir, ramai sahabat-sahabat yang tertewas dan sangat-sangat hebat peristiwa mereka. Kalau kita nak cerita nanti, habislah kulit kita hitam. Okay, jom kita turun. Ustaz nak tanya Ustaz.